kejadiannya kalau tidak salah tanggal 6 Desember sekitar pukul 6 lewat 12 di Alfamart Sumter. Peristiwa itu berawal dari salah seorang pegawai Alfamart yang rencana mau buka Alfamartnya pukul 6 lebih. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang menghampiri dengan alasan mau pinjam kamar mandi ke belakang. Tapi pada saat yang bersangkutan yang terduga pelaku ini masuk ke belakang, tiba-tiba dari arah belakang pegawai ini, inisial AD ini, langsung disekap dari belakang dengan menggunakan sebuah pisau. Pelaku mengambil duit kurang lebih 2 juta, terus handphone korban, sejumlah rokok kurang lebih 7 slop, seperti itu. Korban sempat diikat ya, kakinya menggunakan lakban, tangan sama mulut. Ciri-ciri dari CCTV kami sudah ambil, beberapa CCTV, ada beberapa titik kami sudah kumpulkan. Ya, kita doanya lah mudah-mudahan secepatnya ini bisa terungkap.